mengenal lebih dekat burung parkit. Burung parkit adalah burung bertubuh kecil dan masih berkerabat dengan burung betet. Warna bulunya pun sangat beragam, dengan perpaduan aneka warna seperti hijau, biru, putih, dan juga kuning. Paruh burung parkit berbentuk bengkok sehingga memiliki kemiripan dengan burung betet. Ukuran tubuh burung parkit rata-rata mencapai panjang 18 cm dengan berat badan yang bervariasi. Ekor dari beberapa jenis burung parkit berukuran pendek dan persegi, sementara jenis lainnya memiliki ekor kecil dan memanjang. Burung dengan tubuh mungil ini berasal dari Australia dan ditemukan hidup dalam kelompok yang sangat besar. Habitat burung ini adalah di kawasan hutan belukar terbuka maupun di gurun. Burung parkit memiliki dua jenis kelompok, yaitu parkit liar dan juga parkit budidaya atau parkit hasil ternakan manusia. Dan kedua jenis kelompok tersebut memiliki keindahannya masing-masing. Untuk pakanannya sendiri, burung ini biasanya memilih jenis makanan dari biji-bijian, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Untuk biji-bijiannya seperti millet dan juga jewawut. Kemudian sayur-sayurnya seperti daun bayam, wortel, dan juga jagung. Untuk buahnya seperti buah pepaya, apel, buah pisang, dan juga buah pir. Untuk harganya sendiri cukup terjangkau ya teman-teman, yaitu di pasaran untuk yang parkit lokal harganya sekitar Rp75.000. Dengan membawa uang Rp75.000, teman-teman sudah bisa membawa satu ekor burung parkit lokal. Oke guys, mungkin itu saja video informasi tentang burung parkit. Mungkin kalian mau request untuk jenis burung lainnya, kalian komen saja di bawah video ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe-nya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam kicau mania.